Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-Izza wal Asatidatil Fudala hadirin rahimakumullah, wa bil khusus abna al-marhum al-Habib Hashim al-Bahar Al-Habib Sayyid Segaf wa Sayyid Abdul Qadir wa akhina Idrus matta'anallah bituli hayatihim. Hadirin rahimakumullah, kita bersama-sama merayakan maulid, acara maulid, haflah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang harus disampaikan di majlis maulid, tapi kita bersama-sama mensyukuri satu kenikmatan yang luar biasa. Kayak tadi waktu dibaca doa, doa tadi luar biasa, doa daripada Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i, salah satu doanya. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah siapapun yang pernah hadir di majlis maulid tahun-tahun yang lalu. Masya Allah, ini doa keluar dari hati para wali, sehingga kita tidak pernah terbayang kita berdoa seindah doa itu. Siapapun yang pernah hadir maulid di tempat ini atau dimanapun, sekali hadir maulid saja doanya akan mengalir setiap saat. Setiap ada maulid kita didoakan. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, yang bisa mengeluarkan itu tadi hanya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang istimewa. Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i mendoakan kita. Jadi orang tua kita, sesepuh-sesepuh dulu kampung ini, dan siapapun para habaib terus-menerus insyaAllah sampai hari kiamat. Yang penting tuntun anak kita, jangan putus dengan maulid. Kemudian kita dekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bayangkan itu. Belum tentu anak-anak kita atau anak orang-orang itu mendoakan lagi orang tuanya, tapi cukup hadir sekali di majelis-majelis yang besar, yang baik, yang diadakan oleh para habaib, para kiai yang mukhlis, maka doanya akan mengalir walaupun dia sudah meninggal. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita merayakan maulid. Apa sebenarnya tujuan daripada maulid? Untuk apa kita merayakan maulid? Untuk apa kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Kalau kita lihat Nabi, dalam Al-Quran disebutkan Nabi belum dilahirkan. Nabi Rasulullah SAW belum dilahirkan, tapi orang-orang Bani Israel telah mengenal sifat Nabi Muhammad SAW. Nabinya belum dilahirkan, tapi sifatnya sudah dikenal oleh semua orang-orang yang ada di Bani Israel. Membaca, semakin banyak dia membaca, semakin banyak dia membaca kitab-kitab, baik itu Injil, Taurat dan sebagainya, maka dia akan mengetahui ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ciri Nabi akhir zaman, akan datang seorang Nabi begini dan begitu. Sehingga disebutkan dalam banyak kitab sirah, seorang Yahudi yang mendatangi kota Makkah. Biasa orang Yahudi konsentrasinya datang semua berkumpul di kota Madinah. Tapi sebagian lagi mengetahui bahwa kelahirannya ada di kota Mekah. Maka si Yahudi tadi mendatangi kota Mekah, tinggal di Mekah sambil menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Nabi belum dilahirkan, nabinya belum dilahirkan, tapi Yahudi tadi membaca
dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi akan dilahirkan di situ, ada di Makkah, dan mereka menunggu. Sampailah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang usianya lebih tua dari Rasulullah SAW 7 tahun. Artinya waktu Rasulullah dilahirkan, beliau berusia 7 tahun. Apa yang terjadi malam itu? Orang-orang Yahudi, semua malam kelahiran Rasulullah SAW, mereka melihat ke atas langit, semua melihat. Dilihat, anak ada ciri. Apa cirinya? Akan tampak namanya Al-Kaukabul Ahmar. Itu bintang yang berwarna kemerah-merahan. Di malam itu akan lahir Nabi akhir zaman. Maka orang-orang melihat, dilihatlah bahwa ada Kaukabul Ahmar tadi. Maka orang Yahudi tadi mencari, siapakah yang dilahirkan? Adakah anak bayi yang dilahirkan pada malam itu? Dia tidak tidur, dia cari itu di mana ada seorang bayi yang dilahirkan. Maka orang-orang mengabarkan kepada si Yahudi tadi, ada di rumah Abdul Muttalib, keluarga Abdul Muttalib, karena Abdullah sudah tidak ada, ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah sudah tidak ada, yang ada Abdul Muttalib, kakeknya. Orang-orang hanya mengenal di rumahnya. Ringkas cerita, si Yahudi tadi datang melihat, benar ada seorang bayi yang dilahirkan. Bayi siapapun tampan, apalagi bayi Nabi, ya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi syarat menjadi Nabi itu harus tampan. Jadi jangan ngaku-ngaku Nabi kalau masih biasa-biasa aja begitu. Ya. Jadi Nabi itu memang tampan luar biasa dan di atas rata-rata. Datanglah tadi orang tadi si Yahudi, dilihat masuk bertemu dengan Sayyidina Aminah. Bayi yang baru dilahirkan pasti punya sifat yang berbeda. Semua bayi kita sama semua. Mata merem, begitu ya. Kemudian tangan menggenggam, masih ada bekas tali pusar dan seterusnya. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewa. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita baca dari semua kitab Maulid, kita akan menyebutkan, kita akan dibacakan. Maka Syama'il itu adalah menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina baraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama'. Itu lain dengan bayi yang lain, merem baru dilahirkan, tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya baraza rafi'an tarfahu ila sama', matanya melihat ke langit. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Bersih ulida maktunan makhulan maktu'as surah. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Pakai celak matanya sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada riwayat yang lain mengatakan bukan pakai celak, tapi dari banyaknya bulu mata, tebalnya bulu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang pakai celak. Ulida maktunan, sudah terhitan, makhulan, pakai celak, maktu'as surah, sudah terputus surahnya, bersih. Kata para ulama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yang bersih, tidak perlu lagi dirawat dan sebagainya? Untuk apa? Ini adalah mukjizat. Ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin punya jasa oleh siapapun. Tidak ada orang yang mengatakan, aku dulu merawat kamu masih kecil. Tidak. Karena Rasulullah SAW sudah bersih, suci, wangi, bercahaya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka si Yahudi tadi melihat bayi yang dilahirkan tadi. Dilihat lagi bayi yang tampan itu sallallahu alaihi wasallam. Sebayangkan itu keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi tadi membalikkan bagian punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan bahwa Nabi akhir zaman memang ada tanda, namanya alamatun nubuwah, ada tanda stempel kenabian. Dilihat, begitu dilihat benar ada stempel kenabian, si Yahudi tadi pingsan, dia pingsan. Orang-orang menunggu sampai terbangun Yahudi tadi. Begitu terbangun ditanya, mengapa engkau sampai pingsan? Yahudi tadi mengatakan, dahabatin nubuwah min bani Israel, telah hilang kenabian dari bani Israel. Jadi Nabi yang ditunggu-tunggu
ternyata orang Arab, nabi-nabi Arab begitu. Yahudi tadi tidak bisa menerima, kenapa kok orang Arab itu, sampai pingsan dia. Penyakit yang dirasa oleh Yahudi tidak mau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala ini ternyata dipelihara sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini ada orang Islam masih belum bisa menerima Arab. Dia enggak mau terima, banyak itu ada di YouTube ya, ustaz-ustaz ya yang kurang vitamin itu ya. Mengatakan Nabi bukan Arab, ya, Nabi bukan Arab. Nabi lahir di Mekah. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan orang Arab katanya. Allah, mau diapain ini? Didoain aja, ya, didoain mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebut, kata Rasul, ana Arabul Arab, kata Rasul, aku Arabnya Arab, aku inti daripada orang Arab. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ana Arabul Arab, Allah Shallallahu Alaihi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, sebenarnya ini penyakit yang ditularkan oleh Yahudi zaman itu yang belum bisa menerima. Akhirnya banyak orang-orang kiai ikut ngomong, ya, dokter-dokter ikut ngomong dan sebagainya untuk membenci siapa? Membenci orang Arab yang akhirnya juga membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, rahimakumullah, Nabi dilihat tampan. Hidup Rasulullah SAW tadi masih kecil sudah seperti orang dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan-kemuliaan yang ada. Saya masih teringat mungkin tahun lalu, wallahu alam, tahun lalu atau dua tahun yang lalu, ada orang berceramah di Maulid. Waktu Maulid dia ceramah, Nabi itu dilahirkan biasa-biasa saja begitu. Itu kapan itu? Tahun lalu atau dua tahun lalu? Dua tahun yang lalu ya? Dua tahun yang lalu. Sebelum datang corona ya? Belum ya. Sekarang sudah datang corona. Yang aneh, waktu orang ngomong seperti itu tentang Rasulullah SAW, manusia biasa-biasa, tidak terang dan sebagainya, dia baca maulid enggak sih? Baca kitab maulid tidak? Kalau kita baca kitab maulid, yang manapun susunan, yang manapun yang ditulis oleh para ulama, dia akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad dilahirkan luar biasa. Siapa kesaksiannya? Sayyidina Aminah Asy-Syaffa. Dan siapapun yang melihat kelahiran Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala pamannya, tahu Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau Muhammad ketika dilahirkan, asyraqatil ardu, maka bumi ini menjadi terang, wa dha'at binurika, dan menjadi bercahaya seluruh alam semesta ini, al-ufuk, langit barat dan timur menjadi terang, binurika, dengan cahayamu. Jadi yang terang dari mana itu? Cahaya itu sumbernya dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abbas yang mengatakan, "Wa dha'at binurika, dengan cahayamu." Jadi Rasul yang bercahaya, benar Rasulullah bercahaya. Jadi kalau ada orang, saya sampai bongkar-bongkar ini, kira-kira rujukan kitabnya apa ini ya, yang mengatakan bahwa Nabi biasa-biasa saja. Ya, saya mau belajar husnudzon gitu ya. Saya mau belajar husnudzon, mungkin orang ini terlalu kelewat pinter atau bagaimana begitu. Saya cari-cari, ternyata ada, benar. Ada kitab yang mengatakan bahwa Nabi itu memang dilahirkan biasa-biasa saja. Benar, ada. Tapi penulisnya orang-orang mustasyrikin, orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Ya. Jadi kalau salah baca, nanti salah memberi kesimpulan. Cukup kita itu baca maulid saja sudah cukup, bahwa Nabi Muhammad memang terang, Nabi Muhammad SAW bercahaya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumah yang gelap, rumahnya tidak ada cahaya, Nabi Muhammad SAW begitu masuk ke rumahnya, kata Sayyidina Aisyah, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu memang bercahaya, dan orang-orang juga menyaksikan cahaya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merayakan maulid, tujuannya apa? Untuk mengajarkan, melestarikan akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa. Itu, itulah intinya.
Jadi kalau dikatakan maulid untuk apa? Untuk mengajarkan, mengingatkan lagi pada orang-orang. Karena sekarang banyak orang kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang memprotes, protes syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita diingatkan waktu maulid, kita merayakan maulid, kita ingatkan lagi, Nabi Muhammad manusia luar biasa dan tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Kita ingatkan terus. Biarkan orang-orang itu menggonggong, biarkan orang-orang itu menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, Nabi tidak akan bisa dicela. Nabi Muhammad itu sempurna sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na, aku tinggikan namamu. Jadi kalau ada orang, ada presiden Mercon, di mana? Mercon, Prancis, ya. Namanya Mercon, petasan. Jadi dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibikin karikatur dan sebagainya, enggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa orang mau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Tahu tak kita? Tahukah kita semua nama yang terbanyak di dunia ini Muhammad? Nama orang di dunia yang paling banyak Muhammad. Ya. Coba di majelis ini mungkin ada 100 nama Muhammad ini, ya. Di mana-mana apa? Karena tadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan luar biasa supaya kita mengerti, kita ajarkan orang lain untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disebutkan para pendeta tadi yang tidak sama sekali bukan umatnya dan nabinya belum dilahirkan, tapi Allah sebutkan, ceritakan tentang ilmu para pendeta tadi, tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, seperti anak-anak mereka. Mengapa disebutkan anak itu? Karena anak itu dia tahu mulai kecil sampai besar. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil tentang Rasulullah SAW. Mereka baca semuanya, besar terus dan begitu seterusnya. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita lebih layak, kita lebih wajib bagi kita untuk benar-benar mengetahui sifat Nabi Muhammad SAW. Maka kita rawat maulid ini, ya. Kita adakan maulid untuk apa kalau ditanya? Untuk apa maulid? Untuk mengenalkan bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa. Ada yang mengatakan, itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Itu yang dipakai sebagian orang-orang berdalil bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kalau manusia biasa berarti ijtihadnya, berarti sabdanya bisa direvisi, sabdanya bisa dikoreksi. Ini bagi orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan ayat ini qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, sering diartikan, banyak kita baca kalimat itu diartikan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa. Padahal biasanya enggak ada. Biasanya tidak ada dalam ayat ini. Ini nakalnya penterjemah di sini, ya. Atau penulis, coba lihat, perhatikan. Qul artinya katakanlah, innama sesungguhnya, ana saya, aku basyarun manusia, mithlukum seperti kalian. Ada biasanya enggak? Enggak ada, ya? Bid'ah ini, ya. Ini masuk, ya. Ada penyusup di sini biasa. Rasulullah enggak biasa. Nabi Muhammad tidak biasa. Keringatnya beda, wanginya beda, semuanya beda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan setiap kali lewat di kampung atau di jalan, Rasulullah sudah berjalan berhari-hari, wanginya masih ada. Ya. Beda dengan kita. Itu jalan, wanginya ada? Ada, asap, ya. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan orang-orang yang disentuh oleh Rasulullah, wanginya juga terus. Ya, ada seorang sahabat, ya, dia mempunyai 4 istri. Dulu, ya, dulu biasa orang punya 4 istri.
punya 4 istri. Setiap istri pakai wewangian, karena 4 ada yang bersaing, kalau 1 enggak ada saingan. Ya. Dan 4, 4-4-nya pakai wewangian supaya lebih menarik, supaya suaminya lebih senang. Sahabat tadi melihat wewangian tadi yang dipakai satu lagi perempuannya pakai lagi wangi yang lebih mahal lagi, satu lagi dipakai wangian yang lebih mahal lagi, terus tapi tidak bisa. Begitu mereka semua kumpul, perempuan-perempuan tadi kumpul, maka datanglah Rasul, datanglah sahabat tadi, ya. Ketika sahabat tadi datang, maka tertutup semua wangi-wanginya, kalah itu. Perempuan-perempuan tadi yang 4 kalah semua, padahal tadi pakai wangian dan sahabat tadi tidak pakai wangian. Begitu besok dicari lagi wewangian yang lebih wangi lagi, dia bersaing lagi, ya, beli lagi di tempat-tempat parfum, di mana kecondet lah misal begitu, ya, dicari wangian yang paling bagus, satu pakai lagi. Begitu sahabat tadi keluar, kalah lagi wewangiannya, padahal dia tidak pernah pakai wewangian. Akhirnya perempuan tadi menyerah, dikatakan, wahai suamiku, kamu badanmu terlalu wangi. Apa yang terjadi padamu ini? Mengapa wangi yang luar biasa ini? Dari mana semerbak wangi ini tadi? Kata sahabat tadi, dulu aku pernah terkena gatal-gatal di perut dan punggungku. Aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melepaskan bajuku. Kemudian diusap-usap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diusap-usap, apa yang terjadi? Penyakitnya hilang dan aroma wangi tangan Nabi Muhammad menempel seumur hidupku. Maka tidak bisa, bagaimana itu dengan wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu orang yang disentuh saja menjadi wangi. Jadi itu yang ditanamkan, kita tanamkan kita semua bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa, yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun, baik itu akalnya, baik itu kecerdasannya, baik itu kebenarannya, semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pesan yang terakhir, bahwa setelah kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ajak orang untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa, kemudian ada kewajiban lain untuk kita sekarang. Bagaimana kita supaya merawat hubungan cinta ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana supaya kita merawat cinta? Kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, kita cintai juga orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang zaman fitnah yang luar biasa. Yang jahat dipuji, yang puji dicela, orang-orang yang terpuji dicela. Kita sampai ke zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang baik dicaci, orang baik dipenjara, orang baik diintimidasi, orang baik dikriminalisasi. Orang jahat, pelacur dan sebagainya dibela, luar biasa hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa keadaan sekarang ini. Adzan masuk gereja, solawat masuk gereja, Al-Quran masuk gereja. Di waktu apa itu Al-Quran dilantunkan, rebana masuk gereja, marawis masuk ke gereja semua. Itu simbol-simbol agama. Di waktu apa? Di waktu mereka sedang meyakini bahwa Tuhan beranak. Di waktu kelahiran anak Tuhan, kita merayakan dengan Al-Quran, solawat, tasbih, ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini benar-benar penghinaan untuk agama Islam. Tapi kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa meminta kepada siapapun keadilan. Tidak ada. Kita kecuali kita punya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah terus, bahwa keadaan ini mudah-mudahan Allah sudahi. Ya, mudah-mudahan berakhir keadaan seperti ini. Hadirin rahimakumullah, ketika orang-orang menghina Islam, dulu cuma ucapkan selamat Natal saja. Berkembang sekarang semakin banyak, dan orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat hari raya non-muslim, dia akan dicap radikal, teroris, ortodok, apalah, boleh dicap apa saja. Padahal itu untuk menjaga iman kita semua. Jadi kalau ketika dalam keadaan bingung umat Islam, kita dalam keadaan bingung, itu kiai, itu orang baik, itu pesantren sudah bertahun-tahun berdiri, tiba-tiba berubah semua. Semua fatwanya bisa berubah,
yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, ya. Habaib yang seharusnya dicinta dicaci. La ilaha illallah. Habaib para duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak ayat itu sudah kalau kita mau baca kitab kuning kayak kitab biru, kitab apa aja kalau kita mau baca kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang mengatakan wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bahkan kul as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba dan seterusnya, tapi kita dijauhkan. Jadi umat Islam sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya agama ini masih ada dituntun terus oleh orang-orang yang baik melalui jalurnya para habaib. Kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah ketika kita tidak menjadi orang-orang yang sesat yang seperti itu yang menjadikan kebencian kepada para habaib. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis, sebagai penutup hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ahlu baiti kamathali safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik." Perumpamaan keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Yang naik selamat, yang mau naik perahu itu ada siapa di situ? Ada Rasulullah, ada Sayyidina Fatimah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ada Imam Ali Zainal Abidin, ada Habib Abdullah Al-Haddad, ada Habib Umar Al-Attas. Di situ para habaib ada di perahu itu. Kata Rasulullah SAW, yang tidak mau naik, yang naik selamat. Ya, kalau kita mau naik, selamat. Tidak ikut membenci, apalagi sampai mencaci, selamat. Wa man takhallafa anha, yang tidak mau naik perahu itu, halak, dia akan binasa. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah jaga habaib kita. Terkhusus doa kepada guru kita, Al-Habib Muhammad Rizq bin Syahab. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Mudah-mudahan Allah hinakan siapapun yang menghina beliau. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang berniat untuk menghancurkan beliau. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa siapapun yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Dan tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.